Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kenji Farm Kali Gising. Mohon maaf, ini kita beberapa hari ini belum tidak bisa ngonten. Karena ini kemarin banyak acara. Dan juga mohon maaf pada teman-teman semua, kemarin tidak kasih kabar. Tuh kemarin ada teman dari Ngawi mau jual 6 ekor kambing, dan juga teman dari Pati itu juga mau jual, tapi kita karena kasih kabarnya kita sudah di rumah, jadi ya nggak bisa mampir. Insya Allah mungkin ke depan kita bisa mampir, bisa kirim arah timur dan juga mampir. Mungkin dalam minggu-minggu ini sampai hari Minggu ini masih banyak acara di desa, jadi kita nggak bisa fokus untuk kambing ataupun kirim-kirim kambing. Mungkin setelah hari Minggu kita baru bisa kirim kambingnya. Mungkin ketika jenengan siap untuk kita kirim ke lewat ekspedisi juga nggak apa-apa, nanti ekspedisi juga bisa ambil. Langsung saja teman-teman semua, ini ada 4 ekor kambing, 1 ekor kambing jantan dan juga 3 ekor indukan. Dan kita langsung ke indukan di pojok sana saja dulu. Ini indukan, ini Doro Puel, 3 pasang, tinggi badan 75 cm, telingane kita lihat. Nah ini pangkalnya sebenarnya sudah tidak ngangkat-ngangkat banget teman-teman, ngangkatnya orang nemen koyo setang ya, masih ada ngangkatnya tapi tidak seperti setang. Ekornya besar, posturnya juga besar dengan doro seperti ini. Pola warnanya juga oke. Nah ini kita lihat bentuk kepala nih. Ini bentuk kepalanya juga tidak panjang-panjang banget ini teman-teman. Ini sudah kawin sekitar 2 minggu ini teman-teman. Ini kita jual dengan harga 2.500.000 nego sak juwil. Video kawinnya juga ada. Ini bisa kita redikan untuk teman-teman semua. Tinggi badan 75 cm. Ini induk laktasi 1 kali. Pola warna hitam plus, ekornya tegak berdiri. Ini laktasi 1 kali. Ini telingane koploh. Ini berdasarkan cerita, ini sudah kawin sekitar 3 minggu 4 mingguan. Ini kita bilang berdasarkan cerita karena kambing ini kemarin kita ambil di Tulungagung ini teman-teman. Susunya aman dan normal. Nah ini tinggi badan hampir sama, 75 cm. Kupingnya ngoploh. Ini dengan kawin sekitar hampir 1 bulan, kita jual dengan harga 2.500.000 nego sak kemengnya dan free ongkir sepulau Jawa. Jantan. Nah ini pejantannya, ini satu kandang di Tulungagung juga. Dulu juga kambing ini dari Jawa Tengah, Kali Gesing, tapi online. Jadi ceritane bapaknya itu di mana, negara seberang, negeri seberang, Malaysia, Melayu. Nah ini beli kambing untuk anaknya ceritanya. Jadi anaknya
ternyata anaknya pinginnya pembesaran, jadi dijual, ditukar kecil-kecil ini teman-teman. Ini pejantan, poel, kita lihat. Wah galak kowe po. Poel dua pasang ini teman-teman. Poel dua pasang, tinggi badan sekitar 80 cm. Kalau kita lihat segi kepalanya, kepalanya sudah pendek teman-teman. Nah ini, kepalanya sudah pendek. Telinganya juga sudah lumayan. Nah ini kepalanya pendek, telinganya lumayan, cuma kurang terawat. Ini kambing jantan poel dua pasang, jadi sekitar usia 18 bulan sampai 2 tahun. Gek berancah-berancah he. Pola warna banyak hitamnya, hitamnya juga ngalung. Ini kita jual dengan harga 3.500.000, nego sak kemeng-kemengnya. Ini kita, kalau jenengan semua mau buat pejantan, pejantannya Jawa Randu juga bisa, PE juga ready, karena telinganya juga sudah lumayan, kepalanya juga meluwer nyadil, cuma posturnya kurang bagus. Jodohnya telinga alus berarti. 3.500.000 sudah free ongkir, nego sak kemeng-kemengnya gitu ya teman-teman. Nah ini indukan laktasi 3 kali. Ini jumbo 80 TB. TB-nya 80 cm. Arak medium rewose lho. Rewose ini calon pencetak koyo rojuli rewose. Walah. Gumbleh. Jadi rewose sampai ke tanah teman-teman. Pola warnanya juga lumayan bagus, telinganya lipatannya luar dalam rapi, cuma masih pendek. Kepalanya juga sudah bagus, ekornya cetok, tegak berdiri, posturnya bagus, dan juga tulangannya besar-besar. Susunya kita lihat, susunya juga besar-besar teman-teman. Jadi ini indukan laktasi 3 kali tapi belum kawin, calon pencetak rewos mompior-mompior. Ini kita jual dengan harga 3.500.000, sudah free ongkir, nego sak kemeng-kemengnya. Jadi teman-teman semua yang mau beli kambingnya monggo bisa dijapri ke nomornya Kenji Farm 0857434-04060. Jadi 4 ekor kambing ini dengan 1 ekor jantan dan 3 ekor indukan monggo ready untuk jenengan semua. Dan habis review kita sore ini, dan sekian dulu untuk review hari ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan dalam kita ngonten dan dalam tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Jangan lupa subscribe, like, komennya untuk Kenji Farm Wali Gesing. Terima kasih dan tunggu di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.